Mas, kok cemberut terus dari tadi? Enggak apa-apa. Kamu tahu sendiri kan, aku tuh capek. Pengen istirahat liburan ini. Iya, Mas. Tapi kita sudah 5 tahun enggak mengunjungi Ibu. Setiap liburan, Mas enggak mau diajak ke sini. Mama, Mama, kapan kita sampai, Ma? Nina mau ketemu Nenek. Iya, sayang. Sebentar lagi nyampe kok. Nina belum pernah ketemu Nenek, kan? Pokok, kita hanya 2 hari di sana. Habis itu, kita liburan ke pantai. Ke pantai, Pa? Kita ajak Nenek juga ya, Pa? Ya enggak dong, sayang. Kan Nenek sudah tua. Kalau nanti Nenek sakit, gimana? Kalau gitu, Papa sendirian aja ya. Aku mau menemani Nenek. Oke, Nina mau tinggal sama Nenek kan? Tinggal selamanya saja di sini. Enggak usah ikut Papa. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Kita sudah sampai. Ibu, akhirnya kalian datang juga, Nak. Ibu sudah rindu sekali. Ini pasti Nina, iya kan? Sudah sekolah belum cucu Nenek? Sudah, Nek, 3-0 kecil. Ayo, ayo, masuk, masuk. Kalian nginep lama kan di sini? Oh, enggak, Bu. Kami cuma 2 hari saja di sini. Habis itu, Nina pengen ke pantai. Tidak, Pa, Nina enggak mau ke pantai. Nina mau di sini aja. Iya, Mas. Kita liburannya di sini saja ya. Kalau ke pantai kan bisa kapan-kapan saja. Kita sudah lama enggak nemenin Ibu. Kan sudah pesen hotel kemarin. Beneran? Kok aku enggak tahu? Ya di-cancel aja, Mas. Ya enggak bisa gitu dong. Iya, sudah. Enggak apa-apa, 2 hari saja enggak apa-apa kok. Ibu sudah senang kalian masih ingat dengan Ibu. Ayo makan, pasti kalian lapar. Nek, ini kamar siapa? Iya Bu. Sinta sepertinya belum pernah lihat ruangan ini. Apa lupa ya? Ini kamar baru, khusus buat cucu Nenek sebenarnya. Tapi pintunya macet, gak bisa dibuka. Lupa di mana naruh kuncinya. Nina mau lihat dong, Nek. Iya, nanti Nenek cari kuncinya ya. Sementara Nina bobo sama Ibu dulu. Oh iya, Bu. Bu Narti tetangga Ibu sehat kan? Oh itu, sekarang dia sudah tidak tinggal di sini lagi. Sudah pindah ke dekat pasar. Soalnya biar lebih dekat dengan tempat jualannya. Katanya repot bolak-balik terus. Jadi Bu tinggal sendiri sekarang? Sejak kapan? Sudah 6 bulan ini. Iya, sendirian. Siapa juga yang mau bangun rumah di tempat terpencil ini? Kalau begitu, Ibu ikut kami saja ya ke kota. Mau ya, Bu? Gak usah. Biarlah Ibu di sini saja menikmati masa tua Ibu. Lagi pula, Ibu kurang nyaman dengan suasana di kota. Mau Nina temenin gak, Nek? Cucu Nenek nih emang deh. Persis kayak ibumu saat kecil. Aduh, pakai sakit perut segala. Ini pasti gara-gara makanan kampung. Udah gak bersih ngolahnya. Nyesel gak bawa makanan instan tadi kesini. Pengap sekali ini rumah. Kok ada ya yang betah tinggal di rumah kayak gini? Zaman sudah modern, masih saja kamar mandi di luar. Dasar kampungan, merepotkan saja ini. Ini gak pernah dibersihin atau apa sih? Jorok banget itu orang.
Suara apa itu? Apa ada binatang yang berkeliaran di sekitar sini ya? Tapi kok suaranya seperti orang yang melompat-lompat? Pocong? Nina, lihat papa nggak? Nggak lihat, Ma. Loh, Mas, dari mana saja? Kok panik begitu? Air. Ambilkan aku air. Air. Gak usah tanya dulu. Air, mana airnya? Nanti saja ceritanya. Air. Ada apa, Mas? Kenapa panik? Lalu, sejak kapan di luar? Tumben bangun pagi-pagi. Aku dari semalam itu ada di kamar mandi. Sakit perut. Dari semalam bolak-balik kamar mandi gitu ya? Anu, kita ke dokter aja ya. Bukan itu. Aku memang sakit perut semalam. Tapi pas di sana aku gak bisa keluar. Gara-gara... Ayo kita sarapan dulu. Ibu sudah bikin nasi goreng kesukaan Sinta. Wah, pantes aromanya gak asing. Ini makanan favoritku dulu. Nina, ayo kita sarapan sayang. Wah, nasi goreng asik. Pocong. Iya, aku serius. Masa aku bohong? Kalau bukan karena pocong itu, aku gak mungkin betah di kamar mandi. Kita harus pergi dari sini sekarang. Aku gak mau ada apa-apa, terutama Nina. Oh, oke. Aku tahu sekarang. Ya, aku tahu arah pembicaraan dan maksud semua ini. Mas pengen kita pergi dari sini. Itu saja. Kenapa sih pakai ngarang ada pocong segala? Jadi, kamu pikir aku ngarang? Sudahlah, Mas. Aku gak mau berdebat. Yang jelas aku mau di sini dulu. Kalau Mas mau pulang duluan, silahkan. Sudah cukup aku menahan kerinduanku pada ibuku. Pocong! Pocong! Sinta? Nina? Ayo, sama-sama, Nak.